Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Esa Juang Laksono di channel Berkah Juang Tani. Di sini saya akan share ke teman-teman tentang bagaimana cara menanam tanaman terong di lahan bekas persawahan. Tanamannya seperti ini. Ya, ini adalah bibit terong. Untuk itu, kalau ingin tahu Anda bagaimana cara menanamnya, langsung saja lihat videonya. Itu memiliki 3 hingga 4 daun sejati yang Oke, teman-teman, itu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa like and subscribe serta komen di bawah deskripsi. Di bawah video ini Anda komen kurangnya apa. Saya mohon maaf sekali lagi. Selamat mencoba, selamat melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.